Okay guys, aku Hakim. So korang tengah tengok YouTube channel Fizal Hakim. Sekarang kalau kau boleh tengok pukul 9 suku. 9 suku pagi tau. Aku nak ke rumah pukul 8 lebih. Ush, gila. Aku kerja pukul 10 ni aku pergi awal. Semata aku nak cover satu motor dekat Shah Alam. Jom. Aku dah payung exhaust KHM sebelum ni. Dengan aku dah payung satu motor Benelli yang diubah mengikut tema One Piece. So kali ni aku ada seorang tetamu special, which is saudara Syah. Betul Syah, yeah. Okay, so dia ada buat beberapa lah perubahan dekat motor dia. So aku kali ni owner dia tak malu. Okay, dia tak malu tu. Dia okay lah masa dia dia okay lah untuk di interview. Okay, so aku akan tanya beberapa soalan. So kita tengok tanya lah. Okay, so buat stiker dekat mana? Stiker dekat Milo Ice. Dekat Milo Ice dekat Shah Alam tu kan? Shah Alam. Okay, memang ramai yang buat kan? Dekat tu kan? Okay, so berapa total harga untuk stiker ni? Harga dia dalam RM270. Termasuk pemasangan? Yes. So RM270, kena bayar deposit? Tak bayar. So kiranya memang bayar, awal-awal bayar, lepas tu baru dia proceed dengan design? Dia through design, datang tu support. Oh, okay. So macam mana? Okey lah, macam korang tertanya kan sebab dia buat design One Piece kan. Okay. So macam mana terdetiknya idea tu nak buat design One Piece? First, tengok dekat dalam Facebook. Okay. Tengok dia punya design sticker semua banyak master, banyak battle art, banyak tip. Jadi pun rasa macam, kalau aku buat minat aku ni okey juga ni. Kita try One Piece. Jadi tiba-tiba, dia jadi One Piece pun kan, keluar One Piece ni. Oh, so memang ternyata memang minat One Piece lah. Memang minat One Piece pun. I see. Okay, faham. No one dia buat One Piece tu kan. So memang aku rasa jarang lah. Sebenarnya aku dah tengok Hello Kitty lah. So yang ni yang kedua aku nampak One Piece lah. Okay, so design tu, maksudnya kau bagi design tu kat orang tu ke, ataupun orang tu cakap-cakap dia okay nak One Piece, so orang tu turun design ke? Tak. Memang cakap kita nak cakap One Piece. Okay, pasal hantar gambar dekat dia, okay, dia design kan. Gambar Google lah? Haa, gambar Google lah. Lepas tu dia baru dia design. Lepas tu bukan ikut design tu lah, ikut design kita. So faham. So kiranya ambil gambar Google, bagi kat dia, pasal dia akan ikut kasih kat muka. Muka pula dekat motor. Lepas tu kalau dah okey baru dia proceed. So pasang berapa lama? Pasang dalam dekat sejam juga. Sejam, okay lah. So tak adalah lama sangat kan? Termasuk sebab dia teliti sikit dia buat MRI. Dia dah cabut stiker awal ke ataupun dia yang cabut stiker? Dia yang cabut kan. Sebenarnya sejam tu adalah tempoh yang sedikit kan. Sebab ada juga tempat lain dia buat 4 jam. So kira memang aku rasa macam okey lah sejam. Selain daripada stiker, aku rasa dua ni yang antara yang dua top aku rasa kat motor dia adalah Umar Racing Quick Throttle eh? Fast Throttle. Okay, so berapa harga Fast Throttle tu? Fast Throttle ni harga dalam RM100.
Yes. Tak, lepas tu benda ni bukan PNP RFSL. Bukan. Dia asal dia LC. LC. LC apa-apa pun boleh LC. Ha, kepada dia universal tu. Oh, so ha. Kalau kau nak beli, kau kena beli universal LC pada dia masuk kan? Yes. Okay. So, apa proses dia? Maksud dia apa nak kena buat waktu nak pasang switch router? Waktu nak pasang rumah yang pasang router dia ni. Kan? Ha. Cuma nak betul kena betulkan dia punya cable wire dia. Okay. Cable wire dia kena harmoni sikit, kena potong sikit bahagian dekat tengah-tengah. Okay, so hantar kedai untuk benda tu kan? Itu hantar kedai. Okay, yang untuk hantar kedai tu berapa ringgit pula? Yang itu dalam berapa puluh ringgit. Dalam berapa puluh? Dalam 20-30 macam tu lah. So total untuk korang pasang benda ni, kalau korang tahu pasang lah, dia potong tu RM30, item tu RM100, lepas tu dia pasang sendiri. Yang lain-lain tu dia suruh kedai lah. So total adalah RM130. So benda tu amount yang korang boleh sediakan lah nak buat benda tu. Lokasi kedai tu dekat semua kedai boleh buat ke ataupun tak, kedai tu je? Tak, semua kedai boleh buat. Satu kedai saja, KBC. KBC? Yes. Dekat? Dekat Bangi. Bangi? Oh, KPC. KPC. Oh, KPC. Kira dah performance group. Ya. Okay. So diorang yang terlupa kan? Boleh tak kalau contoh kan, dia beli barang, suruh dia pasang? Boleh, tak ada masalah juga? Tak ada masalah. Okay, so untuk pengetahuan korang, fast router ni function dia adalah untuk reducekan gap dia. Maksudnya dia press sikit dah pergi kan? Yes. Instead of yang standard punya, kita press banyak sebelum dia pergi turn. Jadi kalau macam kita dah pakai fast router, macam kalau kita pakai E6, kita tarik memang berat nak jalan. Macam ni kita tarik E6 pun boleh jalan. Oh, so kiranya E6 pun tak lemau? Tak lemau. I see. Okay, so lepas tu, okay, so selain daripada stiker dengan fast router, ada tukar isi rumah. Yes. Betul? Isi rumah. Okay, berapa ringgit? RM850. Dan tu harga waktu dia first release tu. So, sekarang aku rasa dah RM800 kan? Biasa kan? Biasa orang beli kat Shopee. So, beli kat Shopee? Tak, beli kat Shopee. Beli kat mana? Beli kat KPC juga. KPC juga? Okay, so semua dia dibuat oleh KPC. Ni memang, memang apa-apa memang KPC. Senang. KPC. Sebab dia boleh buat kan? Okay. Sebab dia memang first release penalty. Yes, faham. Okay, so RM800.50 untuk isi rumah. Okay, itu di dalam kan? Okay, so kita beralih pula dekat exhaust. Exhaust AHM. Okay, yang tu bukan PNP betul? Bukan PNP. Okay, tu exhaust masking rack, tu exhaust Y-Supu. Y-Supu. Okay, so macam ni dengan dia punya apa panggil auto sensor dia? Auto sensor dia kita akan welding. Kita akan welding, kita akan ambil dia punya beli yang dia punya auto sensor. Okay. Tapi kita welding. So kiranya, okay, harga exhaust RM20? Exhaust RM400. RM400? Kalau termasuk welding, auto sensor tu mungkin ada dalam RM500. RM500? Termasuk auto sensor? Ya. Tiba-tiba ada cahaya pula ni, kita tak punya terang sikit. Okay, so harga untuk pemasangan exhaust AHM tu adalah RM500 lebih. Okay, so korang kena setakat amount tu untuk dapatkan bunyi AHM. So bila dah ada bila dah ada fast throttle, dah ada Umar Racing, dah ada exhaust AHM. Okay, lepas tu tayar pula, rim. Okay, rim pakai rim apa? Rim 125. Rim 125, so okay. Size tu apa? Saja tak pasti. Tak pasti lah, tapi tayar kecil kan, biar kecil kan. Okay, so memang ringan lah. So, apa benda yang diperlukan untuk pakai tayar, rim 125? Kalau nak pakai rim 125, memang banyak benda nak pakai. First, yang kita banyak nak kena mari ialah washer. Okay, washer. Washer memang kena taruh banyak. Okay. Lepas tu kita kena tukar hub je. Okay, hub. Poket dia semua dah lain. Poket pun dah lain? Yes, poket belakang je. Poket depan kita boleh pakai asal. So total untuk rim tu, pakai rim depan belakang berapa total habis? Okay, rim tu saja berapa ringgit? Rim saja dalam RM300.50. Okay, so termasuk washer, hub, semua benda-benda tu mungkin dalam RM400.50. So barang-barang tu macam mana tahu kalau nak pakai rim tupan nak pakai apa macam mana tahu? Sebab kedai motor ada yang ni hantar kedai kawan lah. Dia memang okay, so sebelum release kan balik, apa tadi barang yang diperlukan nak pakai untuk pakai 125 ni? Banyak banget. Banyak kan? Okay, takpe, nanti maybe next video kalau korang nak nanti korang boleh request untuk next video. Nanti apa kata tanya dia, nanti dah kembali satu. Wah, kau rajin. So, bypass hood, betul? Okay, so bypass hood ni untuk coolkan suhu kan? Ya. Maksudnya dia lagi sejuk lagi kan? Okay, so yang ni lah
kan KPC juga kan? KPC yang Sampo juga. Kan? Ya, Sampo. Berapa harga ni? Dia ambil, wah, total dah 150. 150 termasuk pemasangan, item ke pemasangan. So kalau korang rasa korang punya badan itu nak bagi lagi sejuk, korang boleh pakai bypass pun. So, maximum temperature naik berubah. Sebab temperature sekarang kita dah tak boleh nak ikut kat meter lagi dah. Oh, tu dah lari tadi lah. Sebab bukan, sebab kita dah pakai rumah. Ha? Jadi yang kita semua kena ikut handphone. Oh, semua apa-apa dia tu display kat handphone lah. Yeah. Berapa temperature dia semua kan. Sebab kita ada dah setting kita sendiri. Dia punya panas akan jadi kalau dekat dalam 87. Okey. Itu panas dia. Jadi kalau kita tengok dekat sini memang dia akan nampak macam tinggi bar dia. Bar punya bar kat sini tinggi. Bar kat sini memang kita nampak tinggi tapi sebenarnya tak, dia normal 87. Oh, berapa bar ni? Mungkin dalam 4 bar. Tu sebab pakai ECU yang berbeza dia jadi effect macam tu. Faham. Kalau kita pakai macam radio ke apa kita masih gantung pada kita. Adalah sebab itu tak boleh pakai app kan. Faham. Okay. So yang ini adalah soalan favourite rakyat Malaysia. Berapa top motor yang boleh pergi? So dah tukar Aizo, dah tukar bayar kecil, dah tukar ECU. Jadi kan? Ada boleh tukar? ECU itu saja. Itu. So berapa top boleh pergi setelah semua-semua dah buat? Kau buat paling tinggi pernah try pun driving dalam 155. So 155 tak ada masalah kan, tapi memang paling pergi iaitu paling top dia. Top dia. So jalan pendek belum try jalan panjang lagi. So tak ada masalah untuk dapat 155 walaupun pada straight. Yes. Tak tunduk. Okey, so kalau korang rasa korang nak dapatkan top 155, korang boleh lah pakai ECU. Tapi aku tak rasa sebab aku tak try motor dia, tapi aku rasa sebab dah ada fast motor, dah ada ECU, dah ada tayar kecil kan, bokong ringan kan. So 155 tu aku tak ada masalah untuk korang. Okey, so sekarang dah pukul berapa eh? Aku tak tahu apa dah sebab 10 lah. Dah pukul 2 hari pun nak pergi kerja. So aku rasa kalau korang ada apa-apa, ada apa-apa lagi nak tambah? Okay, kita tengok. Okay. Satu nak tambah ni, motor ni kena jaga. Yes. Dia punya minyak hitam. Kenapa eh? Sebab kering tu? Bukan, sebab dia lebih enjin dalam ni. Sebab kita tengok banyak masalah, dong semua keluar enjin masalah. Jadi penjagaan kita ni hitam. Bukan motor ni bermasalah, motor ni tak ada masalah. Ramai cakap motor ni bermasalah lah, apa pakai bermasalah lah. Ni rosak, itu rosak. Tapi saya pakai selama dalam dah masuk 3-4 bulan tu. Macam tu, baru dah running 6,000. Tak ada masalah. Okay, faham. So kiranya yang perlu diberatkan oleh pengguna Bentley adalah jaga minyak hitam. Kalau jaga minyak hitam, motor okey. Mesti okey gini. Betul lah, standard mana-mana motor pun kalau korang tak jaga minyak hitam memang kongkong lah. Minyak hitam nak kena cantik-cantik. Harga murah standard. Jangan pakai yang penting, jangan pakai yang ciplak. Yang murah memang murah tapi ciplak tu, ya Allah, cepat gila rosak. Moli jangan. Ini first minyak hitam yang kita kena lah. Kenapa dia Moli banyak ciplak kat luar? Faham. Okay, so kalau boleh, kalau korang dapat pengedar yang sah, tak ada masalah. Tapi kalau korang dapat yang ciklat, nanya korang. So make sure korang tahu pasal benda tu lah. Okay, so ada apa ni? Okay, so owner pun, saudara Syah pun nak pergi bekerja, dah nak pukul 10 dah pun. So aku terima kasih lah sebab dia luangkan masa aku. So kalau korang ada apa-apa ni soalan ataupun macam mana dia pasang, contoh macam nak pasang Aizo HM ni bagai-bagai, tu korang komen kat bawah. Dan korang akan approach dia untuk jawab soalan korang. Kalau korang ada apa-apa konten yang menarik, korang boleh share kat aku sebab aku dah kapisan konten. Itu sahaja daripada aku dengan saudara Syah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum.